Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waqafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa. Innallaha ya'murukum bil-adl wal-ihsan. Allah berfirman, Allah memerintahkan kamu melakukan keadilan dan juga ihsan. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara pengerusi yang dikasihi Datuk Seri, yang dikasihi Datuk Haji Muhammad Yaakob, saudara Mat Sabu dan semua pimpinan yang hadir, hadirin hadirat sekalian. Saya lebih dulu ucap terima kasih pada pihak polis yang berikan kita permit untuk berhimpun pada malam ini. Maknanya perhimpunan kita Black Out 505 adalah perhimpunan aman. Kita bukan berhimpun nak gulingkan kerajaan. Tapi kalau kerajaan tu lemah sangat, dia terguling dengan sendiri, alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab apa kita berhimpun? Pada pendapat saya ada dua sebab utama. Pertama adalah meraikan kekecewaan orang ramai terhadap perjalanan pilihan raya. Yang kecewa adalah rakyat jelata. Kenapa mereka kecewa? Mereka 100% yakin Pakatan Rakyat harus ataupun telah memenangi pilihan raya PRU yang ke-13 dan mentadbir Putrajaya. Kenapa kita kalah? Dari segi undi, undi kita lebih besar daripada undi Barisan Nasional. Kenapa kita tak boleh mentadbir Putrajaya? Kerana penipuan pilihan raya. Jadi yang kecewa adalah rakyat jelata. Mereka kecewa kerana Pakatan Rakyat, PAS, DAP, PKR tidak boleh membentuk kerajaan bagi membawa Malaysia yang lebih baik. Bila mereka kecewa, apa salahnya kita meraikan kekecewaan mereka dengan berhimpun beramai-ramai dan memberikan ucapan dan berhimpun bersama? Kalau ada mana-mana pemimpin kita bawa suara sumbang, nak berhimpun macam ini pun tak boleh. Saya yakin dan percaya orang ini bawa suara UMNO dalam PAS, dalam PKR, dalam DAP. Malam ini saya nak bercakap berterus terang. Berterus terang dengan semua pimpinan kita. Saya ucap tahniah pada Kerajaan Kelantan. Kepada rakyat Kelantan yang berhimpun pada malam ini. Walaupun kita antara negeri yang terakhir berhimpun, kita tidak ketinggalan dalam arus kebangkitan anak muda dan kekecewaan masyarakat berbagai kaum seluruh negara untuk sama-sama menyatakan pendirian kita. Penipuan pilihan raya telah berlaku dalam PRU yang ke-13. Bayangkan kalau Kelantan tak buat, kita akan dianggap sebagai angkoh, membelakangkan saudara-saudara kita. Kalau dalam perang saudara kita telah berumuran darah hasil penipuan ini dan kita hanya berdiam diri kerana kita telah menang menguasai kerajaan, kita pengkhianat kepada perjuangan ini. Alhamdulillah kita berhimpun. Datuk MB Hadi, saya ucap tahniah, terima kasih pada semua pimpinan PAS Kelantan dan rakyat negeri Kelantan. Itulah yang mencetuskan perubahan politik negara. Jangan kerana kita baru menang kerusi parlimen, baru mentadbir negeri, kita telah lupa kepada asal usul perjuangan kita. Ada seorang baru menang, dia hayun gatih basikal siang malam. Parlimen akan bersidang, kita nak tengok ahli-ahli parlimen kita daripada PAS, dia kayuh basikal dalam parlimen macam mana. Kalau luar parlimen dia boleh kayuh kan main hebat, dalam parlimen kita nak kayuh macam mana? Anda semua akan disaksikan oleh rakyat yang telah memberikan undi kepada perjuangan ini, bukan pada undi individu. Undi kita semua adalah untuk perjuangan, bukan untuk sesiapa atas nama individu dia. Kalau dia rasa kuat, dia boleh bertanding sendiri. Tetapi rakyat beri kemenangan kerana perjuangan. Jangan menang sehari dah nak lupa kepada sokongan rakyat jelata di seluruh negara. Anak
anak-anak muda daripada Kuala Lumpur. Mereka pulang ke Kelantan. Hampir 95% yang tak pernah pulang pun pulang. Kerana semangat nak menguasai Putrajaya. Jangan nafikan semangat ini semata-mata kerana kita nak membawa suara UMNO dalam perjuangan kita. Tujuan kedua kita berhimpun sebagai seorang Islam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih sampai akhirnya. Kita boleh redha dengan kekalahan kita, tetapi kita tidak diizinkan redha dengan penipuan mana-mana pihak. Ini dua perkara yang berbeza. Kita boleh terima hakikat takdir yang telah ditentukan, tetapi kalau penipuan demi pilihan penipuan, tiap-tiap kali pilihan raya UMNO menang hanya kerana penipuan, wajib kita bagi orang Islam tegak berdiri menentang penipuan tersebut. Yusuf Qardawi duduk di Doha, Qatar. Rakyat Mesir, pemuda Mesir, sama dengan pemuda Malaysia, berhimpun di mana-mana. Majoritinya adalah anak muda. Khalafani syabab wa khalafani syuyukh. Kita beriman dengan sabda Nabi, anak-anak muda bersama dengan Islam, orang-orang tua kerana sebab-sebab sendiri mereka sebahagiannya tidak bersama kita. Yusuf Qardawi duduk di Doha, perhimpunan di Tahrir Square, di Mesir, di Kairo, di Kaherah. Yusuf Qardawi tanpa jemputan terbang daripada Doha untuk memberikan amanat, semangat perjuangan kepada anak-anak muda di Tahrir Square. Kalau ada pemimpin kita tidak sanggup hadir dalam perhimpunan seperti ini, mereka harus belajar semangat dakwah yang telah ditunjukkan oleh Yusuf Al-Qardawi. Mereka hadir tanpa dijemput. Almarhum Fadel No pada tahun 80-an nak menghimpunkan masyarakat Cina, pergi sewa dewan di Ipoh guna CCC, berhimpun daripada jam 6 petang sampai 10 malam. 4-15 orang Cina datang. Hari ini saya hadir dalam perhimpunan di Kuantan, hadir di depan pentas anak muda Cina mengaminkan doa Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, tanpa mengira itu adalah doa apa. Dia tak tahu, asal UMNO mati, UMNO mampus, dia aminkan. Kalau pemimpin kita tak ada dalam bersama kebangkitan ini, kita telah mengkhianati dakwah yang telah diasaskan oleh pemimpin-pemimpin kita daripada terdahulu. Kalau dulu kita payah nak himpunkan orang Cina, sekarang orang Cina tunggu kita berpuluh ribu, pemimpin kita pula tak ada. Ini adalah pengkhianatan kepada dakwah kita. Baik, kita telah saksikan perhimpunan di seluruh negara, tetapi kita belum sampai kepada puncak kita. Kerajaan tidak akan terguling dengan perhimpunan ini, tetapi yang pasti adalah Najib dan SPR panas. Hari ini pengurusi SPR buat kenyataan petang tadi, dia tak akan letakkan jawatan. Walaupun semua rakyat tahu penipuan paling besar sekali yang diketahui oleh semua rakyat adalah dakwat. Semua rakyat tahu ini adalah penipuan. Macam mana dia nak tutup penipuan? Dia kata kalau guna dakwat yang betul-betul tahan lama, kena sakit kanser. Dia ingat rakyat Malaysia bodoh macam dia. Dia kata dia tak nak letak jawatan. Tetapi kalau kita berhimpun dan berhimpun, kita akan mencapai matlamat kita. Kalau pengurusi SPR tak nak letak jawatan, kita minta Najib letak jawatan. Kalau dua-dua letak jawatan, alhamdulillah itu lagi baik. Tidak mustahil Najib letak jawatan. Pilihan raya yang ke-13, walaupun penuh dengan penipuan, antara yang paling kecewa adalah Najib. Kerana dengan perbelanjaan yang begitu besar, dengan penipuan diatur begitu rapi, kebangkitan rakyat melalui peti undi adalah lebih besar daripada yang dijangkakan. Kerana itu dia kecewa. Dan dalam politik moral, politik akhlak dan maruah,
Datuk Najib sebagai minoriti tidak lagi layak untuk memimpin rakyat Malaysia. Oleh kerana itu kita nak berhimpun sekali lagi 22 hari bulan untuk menuntut perubahan supaya PRU yang ke-14, yang ke-15, yang ke-16 tidak ada lagi pengulangan penipuan. Kalau kita biarkan penipuan itu hari ini tidak ditentang, mereka akan tipu kita berkali-kali lagi dan kita akan tewas berkali-kali lagi. Wajib bagi kita menentang mereka. Setakat yang saya baca buku-buku, penentangan kita ini adalah satu jihad. Penentangan kita adalah satu gerakan fisabilillah. Penentangan kita adalah untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau saudara tak nak hadir, saudara duduk diam. Jangan buat kenyataan, berbagai-bagai kenyataan yang pelik-pelik. Dari segi organisasi PAS, keputusan menyertai blackout 505 diputuskan oleh mesyuarat majlis, mesyuarat PAS pusat. Ia bukan keputusan Husam Musa, ia bukan keputusan Mat Sabu, ia adalah keputusan PAS pusat untuk menyokong blackout 505. Jadi saudara adik-adik semua, jangan ragu. Jangan ragu. Dan kalau polis bertindak kasar, walaupun niat kita adalah perhimpunan aman, menyampaikan mesej perjuangan kita menentang penipuan ini, kita terkorban andai kata satu daripada kita terkorban. InsyaAllah ia adalah syahid fisabilillah, insyaAllah. Tetapi kita tidak berniat begitu. Bukan niat kita. Niat kita adalah penipuan pilihan raya mesti dihentikan, dan sesiapa yang terlibat dengan penipuan ini mesti menerima tanggungjawabnya sekarang dalam sistem politik negara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.